Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kali ini di sini siang saya akan memberikan tutorial untuk mengirim ikan. Ini ikan akan saya kirim. Ikan ini akan saya kirim. Ini jenis ikan raff AFL Sotile atau balon. Ini ikan yang sangat langka dan di sini juga stabil. Ini udah F4. Nah, dan kita akan memberikan tutorial cara mengirim ikan. Sebenarnya ikan harus dipuasakan terlebih dahulu. Ya, buat saya, kalau saya sih cuma semalam. Jadi dari malam nggak dikasih makan, ya sampai sekarang siang kita bungkus. Kita lihat. Saya sendirian, jadi lumayan susah. Ya, gini aja. Kita masukkan. Oke, kita lihat. Ini sedikit banget ya. Airnya sedikit banget. Kita kasih air baru. Air baru karena air yang baru itu akan mengandung lebih banyak oksigennya masih. belum terlalu cukup. Kita lihat ini, jadi perbandingannya 1/4 banding 3/4. Nah, untuk airnya 1/4 dan nanti udara atau oksigennya 3/4. Oksigen di sini ya, oksigen alami. Nah, begini soalnya. Baik. Kita akan ikat dulu. Ini plastiknya sangat lentur dan bagus. Jangan lupa ikatnya harus kencang banget biar nggak kendor, supaya gunjangnya ini nanti digunjang-gunjang nggak pecah. Nah, ini nanti kita double. Kita lihat double-nya di mana. Saya juga menerima pembuatan plastik custom. Ini satu bungkus ini isinya 250 gram, ukuran 9/20, isinya kurang lebih 215 biji. Nah, harganya cukup 60.000, bonus yang polos satu bungkus juga. Kita double plastiknya. Kita double plastiknya. Nah, sebenarnya lagi akan kita double seperti ini. Tunggu ya, tampak. Thank you.
pisang. Jadi dia akan kuat. Meskipun dikirim ikan harus puasa jangan lupa ya, harus dipuasakan dulu. Menggunakan air aslinya dulu, terus tambah dengan air yang baru. Ini penampakannya. Nanti kita akan tinggal masukkan ke. Jangan lupa kalau dia ngirim bucket kasih ini styrofoam. Styrofoam gunanya untuk menjaga suhu di stabilan suhu. Nah, ya. Jadi sekian dulu sampai sini pastinya udah cukup paham bagaimana cara mengirim. Kita masukkan. Ya, mudah-mudahan ikan selamat sampai tujuan. Pun kalau udah dipuasain sehari, ya minim sehari lah, itu bisa nyampe kuat sampai 2 minggu. Itu kalau ngirim ke luar negeri. Nah, sekian tutorial untuk cara packing untuk mengirim ikan alam dari Pekalongan Asia Pasifik.